Juliani no. Sebuah pernyataan yang sudah kami siapkan untuk penyandangan-penyandangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Kulon Wun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ridhonya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya menyapa rekan-rekan media dan juga para penonton, para pendengar, para pembaca, insya Allah semoga pesan ini sampai ke panjenengan dalam keadaan baik, sehat, walafiat, amin, amin ya rabbal alamin. Selama beberapa hari kebelakang, tentu banyak dinamika yang terjadi terkait pemilihan kepala daerah Kota Surakarta di tahun 2024 ini. Setelah melalui proses komunikasi dan negosiasi yang baik dan menyeluruh di berbagai tingkatan, dari yang paling bawah hingga yang paling atas, alhamdulillah sejauh ini Partai Golkar telah mencapai kesepakatan terkait pencalonan kepala daerah di Kota Surakarta. Dalam konteks itu, izinkan saya, Sekar Tanjung, selaku Ketua Partai Golkar Kota Surakarta dan bakal calon kepala daerah Kota Surakarta dari Partai Golkar, menyampaikan beberapa hal yang telah kami pertimbangkan secara matang dan lewat tahapan-tahapan koordinasi yang holistik. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya memutuskan untuk mundur sebagai bakal calon kepala daerah Kota Surakarta dari Partai Golkar Solo untuk Pilkada tahun 2024. Keputusan ini adalah bukan sesuatu yang kami ambil secara sepihak dan mudah, khususnya bagi partai, simpatisan, serta seluruh tim yang telah bekerja keras bersama kami. Keputusan ini saya ambil atas dasar loyalitas terhadap Partai Golkar, setelah menerima arahan dan perintah langsung dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk kita bersama-sama mendukung pasangan calon kepala daerah yang dianggap paling sesuai untuk partai-partai koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Saya mematuhi, kami DPD 2 Golkar Solo mematuhi dawuh pimpinan dan keputusan DPP. Yang kedua, dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan bahwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta siap mendukung, mengusung, dan memenangkan pasangan calon kepala daerah Kota Surakarta dari KIM Plus, yakni Respati Ardi dan Astrid Widayani. Kami meyakini bahwa pasangan calon ini adalah paslon yang insya Allah siap untuk melanjutkan dan memajukan Kota Surakarta. Saya mengajak seluruh kader, pendukung, dan simpatisan Partai Golkar Kota Surakarta untuk bersatu dalam dukungan dan gerakan agar kemenangan ini bisa kita raih bersama-sama. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada seluruh kader, seluruh anggota tim, relawan, simpatisan, pendukung, dan khususnya warga-wargi Solo yang selama ini telah memberikan dukungan dan menitipkan harapannya kepada saya. Insya Allah kita nggak kemana-mana, Bapak Ibu, kita ya masih di Karangasem ya toh, perjuangannya insya Allah kita bawa di sana dan kita ada Partai Golkar. Pengorbanan dan dedikasi panjenengan-panjenengan sedoyo akan selalu kami ingat dan kami perjuangkan, dan insya Allah upaya-upaya tersebut pun akan menjadi berkah untuk kita semua.
mari kita semua solid, bersatu, bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan yang lebih besar, yakni untuk kota Solo yang kita cintai. Sekian yang dapat saya sampaikan, insya Allah untuk kebaikan kota Solo dan kemaslahatan warganya. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun atas perhatian dan dukunganipun yang diberikan kepada kami. Bila mana dalam proses kegiatan bermasyarakat ada kesalahan dan kekurangan dari kami, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat dan bismillahirrahmanirrahim. Kita menangkan Aspati Ardi dan Astrid Widayani untuk wali kota dan wakil wali kota Kota Surakarta 2024-2029. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juliani no saya mematuhi, kami DPD 2 Golkar Solo mematuhi dawuh pimpinan dan keputusan DPP. Yang kedua, dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan bahwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta, Partai Golkar Kota Surakarta siap mendukung, mengusung, dan memenangkan pasangan calon kepala daerah Kota Surakarta dari Kim Plus, yakni Respati Ardi dan Astrid Widayani. Berang-berang pengen ini maju.